Johor Darul Takzim JDT berpesta gol di tempat sendiri malam tadi apabila menewaskan Kelantan United FC 6-0 dalam aksi Liga Super. Perlawanan 95 minit itu menyaksikan penyerang sensasi JDT Brixton Da Silva mencatatkan gol hat-trick. Brixton membuka gol JDT seawal minit ke-7 sebelum Leandro Velasquez menjaring gol kedua pada minit ke-21. Pada minit ke-60, Brixton sekali lagi menjaringkan gol hasil sepakan lambung sebelum melengkapkan hat-trick menerusi penalti pada minit 67. Leandro Velasquez kembali menambah derita skuad Kijang Hijau menerusi penalti pada minit 75 sebelum Fernando Forestieri menjaringkan gol terakhir pada masa tambahan. Meskipun kalah besar, Ketua Jurulatih JDT, Esteban Solari memuji persembahan Kelantan United FC yang kerap memberi tekanan kepada pasukannya. They are a team who try to play, who try to attack. This is not a team that is sitting back. I normally like this kind of teams. I know maybe the quality is not the same, but the coach is brave enough to try to provide, to play, and to make a game that when you try to play like this, sooner or later you improve. Bagi perlawanan menentang Kuching City FC 19 Mei ini, JDT perlu menyesuaikan diri dengan cuaca di Sarawak serta keadaan padang yang berbeza. Untuk itu, persediaan dari segi mental pemain juga penting bagi memastikan JDT dapat beraksi cemerlang.